Ada gak sekumis di rumah ya? Kalau aduh gue yang berita. Dek! Sini, San! Wah, Be. Ada apaan, Be? Ada sekumis gak rumah si Dela? Ada, Be. Emang kenapa, Be? Babi mau nitip pesen. Ntar aja sampein deh ke cangkumis ya. Gak perlu. Biar aja gue sendiri yang kesono. Lu mau kemana nih? Beli makanan, Be. Lapar perut aja nih. Belum makan? Iya. Masya Allah. Gak punya duit lo? Mau ngasih duit berarti nih. Duit dari mana gue juga kagak. Assalamualaikum. Salam. Babe Lani ada apa ya sama cangkumis? Mudah-mudahan gak ada apa-apa deh. Beli makanan dulu deh. Kirain. Irin ngantuk. Iya, Bang Loim abis jemput Irin telat terus sih. Maaf Irin, Loim kan ada pelajaran tambahan. Nah, mudah-mudahan ya, sore ini Mami Irin tuh Tante Dela pulang. Iya Bang Loim, ntar Irin pengen omelin tuh Mami Irin. Jangan Irin, gak baik. Males anak kecil ngomelin orang tua. Abisnya Irin sesuh, masa Irin tidur sama Cang Kumis? Lah, kan teman Cang sendiri, aman kan? Tapi Irin gak suka. Kan Cang Kumis itu tidurnya ngorok, udah gitu bau, gak pernah mandi malam. Oh, kalau itu Irin gak tahu Irin. Lah, emangnya Bang Loim gak tahu kalau Cang Kumis itu bau? Ya kalau itu Irin tahu. Lah, terus apa dong yang kagak tahu? Ngoroknya. Iya, emang sama tukang ngorok sama kayak Bang Loim. Gimana sih? Datang gak diundang, pulang gak diantar. Main pergi-pergi aja lu. Karena lu pergi kan papi jadi sedih sendirian. Lu tahu ini kan rumah buat lu. Semuanya harta papi kan buat lu. Kalau gak ada lu, buat siapa dong? Tapi, papi masih gak asik orangnya. Manggil Roy masih Romat-Romat. Ah, gak seru. Lu gimana sih? Apa sih bedanya si Roy sama Rohmat? Kalau Rohmat itu udah doain biar berkah. Apa sih istimewanya Roy? Ya kalau misalnya Rohmat mah gak enak, Pi, gak gaul. Nih kalau Roy bisa diaja. R-O-Y, Roy. Coba Rohmat, R-O-M-A-T, Rohmat. Yeah, kampung. Yaudah, terserah apa kata lu. Ntar lu ceritain waktu lu di kapal ya. Waduh, si Kisut tahu nih. Wah, ini jangan-jangan ulah si kembar nih. Kalau nggak kakak Mini nih yang ngebocorin nih soal ganti rugi nih. Alhamdulillah, tumben-tumbenan Cang Kumis baik bener ya. Nyampe ngasih uang buat beli makanan. Mudah-mudahan Cang Kumis kagak lupa sama yang namanya kebaikan. Emang dasarnya manusia adalah baik. Bang Arif. Waalaikumsalam Bang Arif. Kirain siapa ah? Hah? Bang Arif bawa dagangan somay sama gerobaknya. Emang kagak berat apa, Bang? Oh. Terus Bang Arif udah nyampe rumah ayah apa gimana? Oh, masih di jalan on the way gitu. Tapi Bang, emang ada ya waktu buat jualan somay sore gini? Oh. Oh, gitu. Malam juga masih bisa gitu, Bang? Oh iya. Di luar Bang Arif lagi beli nasi buat Cang Kumis nanti malam. Ya udah iya Bang, siap. Ya udah Bang. Waalaikumsalam. Ada lagi pulang buat kerja. Bismillahirrahmanirrahim deh. Nyong senyumin malah buang muka. Emangnya nyong medenin apa? Anak-anak baik. Tuh cewek siapa ya? Cakep. Bodinya seksi lagi. Mesti gue cari tahu tuh siapa tuh perempuan. Lu kagak keluar gue pites. Pites, lu sampe gua telur kutu main pites aja lu. Lu belum tahu jalan nih.
anak Betawi asli. Nih, nih, nih. Buset deh. Tuh, tuh, kata gue juga jangan, gak nahan deh. Aduh, begini nih. Aduh, ampun dah. Hei, Komes! Lo gak keluar juga. Aduh, gue siram sama air kemeran lo. Aduh, gue gak liat nih. Gue bekangkang begini. Komes! Hei! Sembarangan aja lu mau nyiram-nyiram rumah gue pakai air comberan. Lu kira ini rumah lu? Kalau lu bisa ganti sama rumah yang baru silakan lebih bagus. Ya Nek Comel, jangan marah aja. Tuh saudara tuh pikirin ajarin tuh. Kalau gua keluar, lu liatin. Gua siram air comberan. Kagak terima gua ngomongan lu. Udah sana lu balik. Ya udah gua pulang. Emang rumah gua ini bukan. Ya makanya ngapain lu? Assalamualaikum. Salam. Udah marah-marah aja sih. Tuh, bener tuh, Neng, bener tuh. Eh, gara-gara lu kisut, lu marah sama siapa? Rumah gue jadi korban, lu mau siram pakai air comberan lu sembarangan kalau ngomong. Pakai ngatain kisut-kisut orangnya tapi oh. Apa sih lu? Udah, sana. Nih, bawa ini masuk sekarang. Sekarang nih, Allah dari Bogor. Lu bawa masuk buruan. Sip, buruan. Boleh, marah sih enggak jadi masalah. Gue cuma nanya doang. Udah sulap pinggang Jakarta sempit dah, ilah. Maaf, Cang. Maaf. Di krennya di belakang pintu itu gak ada Cang. Ah, gak ada gua, gak ada gua. Lo sangka gua cicak, kalau kejepit gua gepeng tuh ah. Iya, Cang Kumis tuh dicariin sama Babe Jelani. Kok kagak keluar, takut ya? Wah, kepo lu ah. Takut, ini lagi mau keluar. Tuh beraninya sama mami lu doang perempuan. Udah masuk sono ganti pakaian. Yaudah, dulu nih, Cang. Mama. Lu masuk, apa ngeliatin Cang lu? Tapi pengen keluar. Ini lagi ku mau keluar, menancang-ancang dulu. Dulu sono. Gua telen lu. Duh, capek banget Inyong hari ini. Sekarang Inyong harus berpikir gimana caranya Inyong bisa cari rezeki yang halal. Inyong harus dapat pekerjaan. Tapi apa ya? Lah kan Inyong baru tinggal di kampung kenek. Ya Allah, berikan Inyong jalan yang baik. Mudah-mudahan semua masalah dan urusan Inyong hadapin semuanya bisa selesai dan Inyong bisa menjadi orang baik. Amin. Nih, cang lu nih. Enak banget, bisa banget deh ya. Pinter akalnya, otaknya otak bener-bener banget. Bisa mamatin orang lagi kesusahan nih, bener-bener nih. Lah kok gue yang disalahin? Bang, ini sebenernya ada masalah apa sih bang sama dia bang? Rese banget nih orangnya. Emang nih gue tahu, tanya aja kan nyolot dia tuh. Alah, soal tahu gimana. Udah, mendingan ngobrolnya di dalam aja yuk. Kagak enak udah mau maghrib. Masa maghrib terak-terak. Kamu ke dalam aja yuk ngobrolnya. Hah? Tante Cang ya. Di dalam mana? Dalam rumah. Tante ya Cang ya. Eh hey, ngobrolnya di dalam aja yuk. Ada makanan enggak? Ya ini tuh. Ayo kita ke dalam. Ayo, males deh. Ada no, kegarasan. Aku kaya, makan numpang. Udah. Kasih aja pecahan piring. Lah emang dia udah lumping Cang. Eh Rahmat, nih. Papi bikinin teh spesialis buat lu. Roy. Iya. Eh, lu lagi mikirin apa sih? Lagi mikirin negeri kita, Pi. Eh, Rahmat. Lu jangan mikirin negeri ini. Negeri ini udah ada yang mikirin. Enak aja. Lu mikirin yang kecil-kecil aja tuh. Yang kecil-kecil? Semut mau sebelah negeri kita. Mau mikirin semut kita kayak Bang Ule bilang. Ngapain mikirin semut? Semut gak mikirin kita. Lo sekarang berpikir bagaimana buat diri lo nih ke depan, apa yang lo bisa garam? Hah? Ini lagi dipikirin, Pi. Udah, lo pikirin. Ntar kalau ada ide brilian, di ide brilian, lo bilang sama Papi ya. Ya udah. Ya, Pi. Kasih, Pi ya. Sepatu nih, panas-panas. Mungkin gosong kali bibirnya. Lagi mikir entah gosong. Tapi juga nih jadinya. Ah. Somai. Bu, somai bu. Oh enggak. Oh iya. Mbak, somai. Oh iya, makasih ya bu. Somai. Neng, somai neng. Kalau masih kenyang. Oh masih kenyang ya? Yaudah deh. Somai.